Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Rudi Hananto. Tentang bagaimana setting sebuah website yang dihubungkan dengan Google AdWords-nya, setting iklannya sampai running, dan saya dipandu terus oleh Mas Adi Brenner sampai iklan itu tayang ya. Dengan budget yang sangat murah, 500 perak per klik, bahkan sampai terakhir 200 perak per klik ya. Maksimal 200 perak per klik. Dan dalam satu pekan pertama nggak banyak yang berkunjung ya, visitornya juga hanya ratusan aja, tapi ada 1-2 yang mengirimkan WA, tandanya ini adalah pengunjung hangat dan pengunjung yang kemungkinan besar akan closing gitu ya. Satu hari bisa 1, kadang 2, bahkan kadang 3 gitu ya. Nah, setelah iklan itu di set up, dioptimasi, dibuang mana yang tidak perlu dan dipakai mana yang perlu, baru kelihatan itu ya. Baru kelihatan hasilnya, lonjakan pengunjungnya bisa ribuan dan yang WA juga banyak ya, bisa belasan ya, per hari bisa belasan orang yang nge-WA, dan ya hasilnya lumayan ya, kita bisa mendapatkan sekitar 30-40 calon jamaah ya. 30-40 calon jamaah yang akan mendaftar Haji Plus ya. Haji Plus ini kata keyword yang lumayan mahal, tapi hasilnya bisa di bawah 200 ya. Di bawah 200 perak per klik. Dari 34 yang closing ini, saya sudah menghabiskan biaya sekitar enggak nyampe 3 juta saya menghabiskan biaya, tapi closing sudah ada 6 yang closing fix, sudah DP, sudah mulai pengurusan biometrik, visa dan lain-lainnya sudah mulai keluar. Ada 3 yang sudah mempositifkan dia akan membayar DP, dan ada beberapa lagi yang akan menyusul. Alhamdulillah ya. Jadi memang luar biasa sekali ini materinya, kalau kita praktekkan, kalau kita kerjakan, dia akan menghasilkan yang luar biasa. Bayangkan aja dengan budget menghabiskan tidak sampai 3 juta, saya bisa mendapatkan 6 jamaah umroh, 6 jamaah haji plus yang harganya 165 juta ya. Ya teman-teman pasti tahulah bagaimana komisinya itu, kalau satu jamaah haji berapa komisinya, teman-teman pasti tahu ya. Tinggal dikali aja 6 kali berapa komisinya per jamaahnya, dan berapa prediksinya yang akan kita dapatkan lagi. Jadi yang asiknya lagi ya, setelah dioptimasi itu dan dijalankan lagi tips yang lain dengan retargeting itu, seakan-akan iklan kita menyebar di mana-mana. Bisa di Detikcom, bisa di Viva News, bisa di CNN, dan di mana-mana ya, yang dia membahas kata kunci Haji Plus. Jadi kalau ada kata kunci Haji Plus, maka iklan kita akan tayang di situ ya, akan tayang di situ, dan dia mengejar-ngejar orang yang pernah mengklik iklan kita, maka dia akan dikejar-kejar terus sampai closing. Kalau nggak closing, berarti memang dia nggak berminat. Jadi rata-rata orang yang dikejar dengan retargeting itu ya closing, ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi saran saya buat teman-teman semuanya, ya, ayo sama-sama kita bangun, sama-sama kita sukses bersama ya, membangun bisnis ini dengan Google AdWords ya, yang dahsyat ya, tanpa susah-susah harus update artikel, harus backlink sana backlink sini ya, hanya setting up pertama kemudian evaluasi, itu aja kerjanya ya.
ya, dan sangat mudah ya, kalau dijalankan. Ya. Saran saya patut untuk dicoba ya, karena ini ada kemungkinan berhasil kalau kita coba. Dan kalau kita tidak mau mencobanya, maka ini sudah juga tidak akan pernah ada kemungkinan untuk berhasil. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Sedikit sharing aja ya, pengalaman saya menggunakan belajar dengan Mas Adi Brainer ini. Semoga teman-teman sukses semuanya. Dan saran terakhir saya, kalau mau cari bisnis, cari yang komisinya gede gitu. Yang komisinya gede, jadi sekali closing kita dapat komisi yang lumayan besar ya. Kita dapat komisi yang lumayan besar, sehingga setting up AdWords-nya tidak terlalu rumit ya, dengan margin yang besar ya, setting up-nya tidak terlalu rumitnya. Ya oke, teman-teman, selamat sukses, selamat bergabung, dan mudah-mudahan sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.